Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassirri amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para ulama, para kiai, para masyayikh yang hadir hari ini, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah para ulama, para kiai khususnya dari Pulau Jawa hadir semua. Alhamdulillah. Wabil khusus keluarga besar almarhum almakburlah sahabat tercinta saya Kiai Dr. Nur Muhammad Iskandar Iskiyi. Para pengurus NU wilayah nasional Indonesia yang saya cintai, para alumni, para santri, hadirin, hadirat yang sangat saya muliakan. Hari ini para ulama kumpul di hari Jumat yang penuh barokah dan mulia, Sayyidul Ayyam wa Hijjul Fuqara wa Idul Masakin. Untuk almarhum insyaallah pasti kuburnya Rodoh min Riyadil Jannah. Berapa banyak ulama yang hadir, amal soleh yang banyak, sampai pesantren sampai 11. InsyaAllah ini merupakan amal jariah yang luar biasa. Gus, berapa menit Gus? Testimoni berapa menit? 10 menit. Yang kedua, saya berjuang dari nol sampai jet. Yang saya nilai, almarhum ini adalah tiga prinsip hidup. Yaitu yang pertama, nekat. Yang kedua, gertak. Yang ketiga, dikir. Itu. Yang pertama orangnya nekat, orang kecil emang nekat banget, Masya Allah. Kalau enggak nekat, kayak Ki Nur Muhammad almarhum, sulit berkembang NU khususnya di Jakarta saat itu. Amaliyah orang Jakarta adalah ahli sunnah wal, tapi berapa banyak yang tidak ngaku NU. Tahlil, muludan, tapi ngaku NU, enggak. Tapi zaman saya dan Ki Nur Muhammad nekat. Sehingga para mubaligh waktu itu yang keras-keras tadinya enggak ngaku NU gabung dengan kita. Waktu itu adalah saya Ki Nur ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi saya dari rambut sampai kakinya Ki Nur kenal banget. Jangan macam-macam, ini anak mantunya jangan macam-macam. Mestinya sampean bayar upeti tiap bulan kepada saya. Sebab orang Betawi dulu sama orang Jawa enggak akur. Kalau saya punya keistimewaan, karena saya istrinya Betawi, jadi saya diakui itu aja Masya Allah. Dulu orang Betawi itu kalau mau ketemu ular sama Jawa, takol Jawa dulu. Katanya begitu Masya Allah. Kalau saya punya keistimewaan, saya punya istri Betawi, sehingga bisa dipercaya. Nah, jadi saya tahu benar, orang nekat banget. Makanya kata Gus Dur, kalau orang model begini kiai udah pendek, perutnya kecil, emang nekat orangnya gitu aja. Dan ini harus diperlukan NU zaman itu adalah nekat seperti Ki Nur Muhammad. Dulu saya dengan beliau diancam. Kalau sekarang ada yang ngomong kriminalisasi ulama. Kesian orang-orang bodoh kena pengaruh. Mana pemerintah sekarang nangkap kiai gara-gara ceramah?
tunjukkan kepada saya pemerintah sekarang nangkap kiai gara-gara ceramah. Tapi zaman saya, zaman Kiai Nur, zaman Kiai Zainuddin, dulu zaman Kiai Oma, zaman Kiai Ahya, grup saya dulu nggak berani nangkap saya, tapi kan panitia tangkap Ahmadan Ramil. Lain zaman saya. Sekarang enak sekarang, tapi zaman Kiai Nur, zaman saya, ninja dikirim ke rumah masing-masing, mobil ditembak. Jadi kalau nggak nekat nggak begini. Di kita nih grup nekat. Pimpinnya siapa? Almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar. Dia menekat banget ya kalau Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini rohnya cengar-cengir aja. Lu ngomong begitu, katanya begitu, masya Allah. Pokoknya kalau dengan saya menabok aja dia orang tabok lagi begitu, masya Allah. Ini rohnya pasti dia cengar-cengir. Kenapa saya ngomong begini? Ya untuk umat, untuk anak-anak. Sekarang enak. Demi Islam, demi Islam, demi ulama. Islam yang mana yang dibela sekarang? Kalau dulu kita demi Nahdlatul Ulama. Sampai saking pemerintah susah ngatasi kita, akhirnya saya, almarhum Zainuddin Omak dipanggil Pak Harto ke rumahnya. Enggak, tadi malam mimpi ngomong yang begitu, orang lain enggak tahu, lu yang dia ngomongnya lu aja brengsek banget, masya Allah. Enggak ada hormat, pokoknya kita kalau berempat enggak ada hormat aja udah. Berat sekali. Izin aja dakwah 12 tanda tangan baru boleh. Bagaimana susahnya dulu. Sekarang pemerintah kita togut-togut, mana yang togut? Pemerintah diakui, pesantren diakui, kan begitu kan? Hari santri diakui. Berapa presiden yang tidak pernah mengakui keberadaan NU dan santri? Sekarang? Pesantren diakui. Karena masa depan NKRI tergantung kepada Nahdlatul Ulama. Makanya sekarang banyak yang ngomong polisi tentara sebaiknya merekrut alumni-alumni pondok pesantren. Sekarang udah mulai. Satu. Habis Gus, udah Gus. Belum. Nekat. Jadi nekat. Saya kehilangan beliau, masya Allah. Benar. Dikira orang pendek tuh umurnya panjang, pendek, masya Allah. Saya dengan tinggal Bang Haji aja saya. Nekat. Jadi nekat sekali, luar biasa. Alhamdulillah kita tabligh akbar di Jakarta ini. Pokoknya dulu terkenal banget ya, sehingga mubalik-mubalik muda suruh tampil. Nah, saya almarhum Kiai Nur Zainuddin Oma ceramahnya belakangan. Alhamdulillah Al-Habib Al-Habib. Alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya ketemu Habib Zindan udah gak bisa ngomong. Karena dulu ayahnya seperjuangan. Wah, seperjuangan. Dulu masih kecil belum kenal berkat, belum. Makanya kita nyambung benar. Sama tangkep, sama ini abahnya ini. Saya juga ngajarin galak abahnya ini, masya Allah. Benar, jadi kita nih grup kalau malam itu tiap malam Jumat sampai subuh sama abahnya ini. Kata saya, Habib aja begini apalagi kita, gitu, masya Allah. Jadi mukhlid betul. Kita malam Jumat itu keliling. Satu lagi cerita, Habib. Yang pertama tadi apa namanya? Nekat. Dulu kalau gak nekat, enggak. Ya kita ini grup nekat yang ngajarin abahnya ini.
Makanya jadikan wiri di pesantren abahnya ini, masya Allah. Jadi, kalau nggak nekat dulu nggak begini. Kalau nggak nekat. Terus yang kedua apa tadi? Setelah nekat apa tadi Gus? Hah? Gertak. Waduh. Itu pendek tapi gertaknya kuat dong, masya Allah. Ternyata nomor tiganya ini zikir, thoriqot. Tidak cukup banyak gertak aja tanpa wirid. Saya kalau ketemu beliau, hei, bikin pesantren, di mana kandang tuyul? Begitu. Duitnya banyak banget, brengsek. Wah, duitnya banyak banget, masya Allah. Makanya saya namanya tan tuyulnya, zikir. Yang pertama nekat, yang kedua gertak. Dulu yang berjasa bukan polisi dulu, angkatan darat. Kamu beliau gertak aja. Kecil ini katanya. Keras banget dulu, gertakannya luar biasa. Lerboyo, kan begitu kan? Ya Allah. Saya tanya, wirinya dari mana? Dari guru sampean Cirebon. Jangan macam-macam begitu, masya Allah. Makanya kita nyambung betul itu. Gertaknya luar biasa. Udah nekat, gertak. Nekat dan gertaknya alhamdulillah banyak. Yang pertama dakwah, yang kedua untuk bikin pesantren. Kita sepakat, kita suatu saat berhenti jadi kiai, kita harus punya lembaga minimal majlis taklim. Bikin namanya Asidikiyah Group. Dulu saya baru punya sekolah, punya kampus. Gara-gara ini ditiup sama ini nih, bikin langsung tambah pondok pesantren Al-Mahbu. Dulu belum ada niat punya pesantren, hanya sampai kampus. Tapi itu kita bikin grup Asidikiyah. Alhamdulillah, Ki Yahya bikin, Ki Abdurrahman bikin, saya juga bikin. Langsung, pertama kali kan muridnya banyak banget, orang tuyulnya banyak di sini, masya Allah. Nah karena gak nampung, dibagi-bagi itu santri. Anaknya sekarang gak nurun sama bapaknya, brengsek banget, masya Allah. Mestinya kan nurun, mestinya Gus. Jadi dulu tuh santri dibagi-bagi dulu. Kita kan baru-baru bikin pesantren ya. Dibagi-bagi, makanya dibikin namanya Asidikiyah Group. Itu sampai ke situ kita bikin. Insyaallah. Alhamdulillah, saya juga berkat grup saya dan doa juga dari Habib Jindan. Alhamdulillah beliau punya 11. Saya alhamdulillah punya 4. Alhamdulillah. Ini gara-gara begitu, nunggu tawi, goblok, tabok, begitu masya Allah. Jadi saya berempat ini udah gak ada akhlak kalau di kamar. Pokoknya kalau gak di kamar udah gak ada akhlak aja, masya Allah. Udah gak ada, pokoknya gak ada rahasia. Majeduddin, Amahoma, Kiyahya, Abdurrahman, tendang-tendangan. Dan kalau mau dakwah diatur, dakwah di mana nih? Kiai tugasnya ini, Jainuddin tugasnya ini, Kinur tugasnya ini. Saya ini musuhnya banyak. Kinur musuhnya banyak. Karena saya dengan Kinur suruh keras. Menghantam Orde Baru. Kalau Jainuddin, dia mah, apa namanya? Tukang oper. Galaknya pelan. Tapi kalau saya dengan Kinur, makanya musuhnya banyak. Waktu Masya Allah, Rabbi. Berat. Kalau Oma nyanyi aja udah 250 juta itu aja dia, masya Allah. 250 juta aja penduduk Indonesia begitu, masya Allah. Tapi saya dan Kinur dipasang sebagai penyerang. Ini yang paling berat. Kalau Jainuddin cuma ngoper. Makanya Jainuddin kalau Tabligh Akbar terakhir ngademin Orde Baru. Setelah digebugin oleh saya dan Ki Nur, gitu masya Allah. Ini sejarah. Dan ini anak-anak harus tahu bagaimana dahsyatnya dulu menghidupkan pesantren dan Nahdlatul Ulama. Baru sekarang NU dihormati. Saya ngomong di mana-mana 2030 semua pejabat harus NU, gitu atasnya masya Allah. Jadi kalau semua presiden NU, gubernur NU, kita enggak pakai proposal. Kan dia udah ada anggarannya kan begitu, masya Allah. Doain ya Habib ya. Pokoknya Habib gue udah ngedukung NU, ini nih masya Allah. Sekarang kita minta-minta mulu karena bukan NU.
Saya ngomong sama ketua wilayah Jakarta, kalau 20 tahun lagi enggak jadi gubernur, lu mati aja. Gitu kata saya. Jadi yang pertama nekat, yang kedua gertak. Gertaknya luar biasa. Apalagi guru-gurunya mana yang berani sama Kendor? Mana yang berani? Orde Baru mana yang berani dulu? Gertaknya itu. Tapi ingat kunci yang terakhir, zikrullah, zikir. Jangan sampai lupa. Ada punya wirid-wirid khusus dari guru-guru kita tentang masa, tanpa itu omongan kita enggak didengar. Oleh itu, akhir daripada testimoni saya, wahai anak-anak, mantu-mantu, alhamdulillah ayahanda sudah melahirkan As-Siddiqiyah sampai 11. Itu berat. Lebih berat lagi adalah generasi penerusnya. Dan santri-santrinya sudah seantero dunia ada semua. Itu bersyukur. Jadi untuk abah almarhum, kuburnya sudah insyaallah husnul khatimah. Berapa juta alumni As-Siddiqiyah yang selalu membaca Fatihah. Gitu. Hanya itu saja. Jadi alhamdulillah almarhumlah bagaimana nekatnya, gertaknya, tapi satu yang tidak boleh ditinggal, zikir. Kita punya zikir khusus grup ini tiap malam Jumat sampai subuh. Gitu. Kadang-kadang dulu kan jadi mubalik belum dapat duit dulu, masya Allah. Jadi kita urunan begitu, malam Jumat dari saya, malam Jumat ini Kinur begitu. Ya giliran Kinur yang banyak duit saya, dia enggak pernah ngasih begitu. Nah terakhir langsung saya peras begitu aja, makanya orang begitu mah udah diperas begitu. Itulah kekompakan saya dulu, sehingga kebersamaan luar biasa. Dan tolong dicatat, dulu enak karena partainya baru satu. Dulu hanya P3. Sekarang masya Allah, luar biasa. Mempersatukan NU-nya juga sudah luar biasa. Dulu cuma satu dulu. Masya Allah. Apalagi kita paling keras itu dulu tahun 71, 77. Jadi saya masuk ke sini berbarengan dengan Ki Nur. Jadi bagaimana sama-sama ilmunya kita bikin. Makanya terkenal dulu singa-singa Betawi. Dulu zaman-zaman saya dulu. Sekarang singanya sudah ompong karena sudah umur 70. Jadi dengan Ki Nur beda 3 tahun. Saya 70, tapi kalau ngomong NU terasa 27 gitu masya Allah. Itu aja para santri, para alumni, karena beliau tahu semua bagaimana perjuangan kita dulu siang malam, tidak punya pesantren kayak begini dulu. Awalnya cuma ya Allah gubuk dulu, kehujanan, bahkan mau dibangun satu kamar dibakar kan gitu dulu masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa. Saya atas nama sahabat seperjuangan merenung bersyukur alhamdulillah Yai Nur Muhammad Iskandar bisa mengembangkan pesantren dan Nahdlatul Ulama. Saya juga berharap keluarga saya juga bisa melanjutkan perjuangan ayahandanya seperti layaknya Ki Nur Muhammad. Itu saja Beb, para masayir, mohon maaf saya enggak bisa ngomong lama. Dari tadi saya ingat terus, ingat cengar-cengirnya, udah jelek tapi laku. Masya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Kiai Haji Manarul Hidayat.